patuhilah peraturan lalu lintas ketika kamu berkendara. Tapi kalau kamu tengah memainkan game balapan, lupakan semua peraturan itu karena menjadi yang terdepan adalah yang terpenting. Ya, asal ingat peraturan balapan resmi juga ya. Berikut adalah sejumlah game balapan terbaik untuk Android dan iOS pilihan Tech in Asia Games. Start your engine. Sejak pertama kali diumumkan pada peluncuran iPhone 5, Real Racing 3 telah menjadi mobile game yang sangat ditunggu-tunggu. Hal ini tidak bisa disangkal karena setiap iterasi terbaru Real Racing telah mendobrak standar game mobile baik dalam hal grafis maupun gameplay. Kehadiran Real Racing 3 kembali menaikkan standar kualitas mobile gaming ke tingkat yang lebih tinggi. Meski banyak orang menyayangkan keputusan freemium yang diambil EA untuk game ini, setidaknya sekarang semua orang bisa mencicipi Real Racing secara cuma-cuma. Sequel dari CSR Racing ini dibangun dengan mengedepankan fitur multiplayer online di mana pemain bisa membangun tim dan berinteraksi dengan sesama pemain lainnya melalui jaringan internet. Koleksi supercar yang dihadirkan game ini juga cukup lengkap dengan kustomisasi yang sangat bebas. Meski berambisi memberikan gameplay balap mobil yang realistis, CSR Racing 2 masih tetap nyaman dimainkan meskipun menggunakan smartphone ataupun tablet yang memiliki kendali yang sangat sederhana. Pastikan saja kalau kamu memiliki perangkat yang mampu menjalankan CSR 2 secara optimal. Asphalt 8 Airborne mungkin bisa dibilang sebagai seri Asphalt yang paling menyenangkan dan memiliki banyak elemen action di dalamnya. Asphalt 8 Airborne tidak lagi 100% game racing, tapi lebih seperti sebuah simulasi adegan kebut-kebutan dalam film action yang sangat seru. Jelas, hal ini membuat Asphalt 8 Airborne menjadi tidak realistis, tapi aspek tidak realistis tersebut justru membuat permainan menjadi semakin seru. Tampilan Horizon Chase terlihat sangat familiar bagi penggemar genre klasik yang tumbuh dengan Top Gear maupun OutRunner, tapi tetap memberikan kesan unik berkat visual low poly yang ditunjukkannya. Horizon Chase juga memberikan gameplay arcade racing seru yang sederhana dan hal ini dipermanis dengan tampilan 60fps yang diusungnya. Adrenalinmu dijamin akan muncak ketika berusaha melewati mobil yang ada di setiap lintasan. 7 bulan dibutuhkan Electronic Arts untuk merilis Need for Speed No Limit secara global, dan waktu pengembangan yang terhitung cukup lama tersebut menghasilkan sebuah game mobile yang luar biasa. Grafis yang disuguhkan Need for Speed No Limit bisa dibilang sangat detail. Efek pantulan cahaya pada mobil, lakukan di body, hingga efek lingkungan terlihat sangat tajam. Tentu saja itu bisa kamu lihat selama kamu memiliki perangkat yang mendukung. Gameplay racing yang ada juga disesuaikan agar bisa dimainkan semua gamer. Hanya saja, skema free-to-play yang dihadirkan membuat kamu harus sabar melakukan grinding. Tabletop Racing merupakan game perdana Playrise Digital yang dibuat dengan sangat baik dan berhasil menangkap nilai kompetitif dalam sebuah balapan. Dalam Tabletop Racing, kamu akan menemukan fakta bahwa semua musuhmu memiliki kemampuan yang sama jagonya dengan dirimu. Permainan juga akan diwarnai dengan berbagai power-up yang bisa membalikkan laju pertandingan dalam sekejap. Kalau kamu tertarik, disarankan untuk membeli versi premiumnya karena harganya yang sangat terjangkau. Kamu juga akan mendapatkan game yang jauh lebih seimbang dibanding versi gratisnya. Masih ingat Reckless Racing? Iterasi ketiganya bisa dibilang merupakan seri yang terbaik yang pernah ada. Jika dalam seri sebelumnya kamu diajak untuk bersenang-senang, maka Reckless Racing 3 lebih mengajakmu untuk mengatur timing, presisi, serta kemampuan drifting ke tingkat yang lebih serius. Reckless Racing 3 mungkin akan sedikit sulit dipelajari untuk pertama kali. Tetapi, kalau kamu sudah mengerti cara mengemudikan mobil di sini, maka kamu akan tahu bahwa Reckless Racing adalah sebuah game balap mobil yang sangat seru. Game racing khusus drag race ini menampilkan aksi kebut-kebutan di jalur lurus yang akan menguji ketepatanmu dalam menginjak gas dan mengoper gigi dalam hitungan sepersekian detik. Aksi drag race dalam Nitro Nation Racing tampak sangat meyakinkan berkat tampilan mobil serta derung mesin yang menemaninya. Fitur PvP maupun kemampuan upgrade mobil bisa membuat para pemainnya terus kembali memainkan Nitro Nation Racing. Sebagai game resmi dari kompetisi balap motor superbike, SBK15 menampilkan aksi kebut-kebutan motor yang tidak kalah seru dengan balapan motor asli. Grafis yang ditampilkan juga mencukupi untuk membuat balapan menjadi lebih menegangkan. SBK15 menghadirkan 4 mode permainan, 13 sirkuit, 14 tim balap, dan 28 pebalap profesional. Update terbaru SBK15 juga terhitung unik, karena kamu bisa berperan sebagai agen Ethan Hunt dari film Mission Impossible Rogue Nation. Bila kamu butuh game racing top-down yang mudah dimainkan, maka mini motor WRT adalah salah satu pilihan yang paling tepat.
sequel dari Mini Motor ini menghadirkan beberapa fitur baru yang membuat permainan menjadi lebih seru dibanding pendahulunya. Kamu bisa menjadi pembalap mobil mungil terbaik melalui mode karir yang juga memiliki unsur RPG di dalamnya. Selain itu, ada juga fitur kustomisasi mobil, pembentukan tim, hingga balapan online yang membuat Mini Motor WRT terasa sangat dalam dan juga seru. Itulah kumpulan game racing terbaik untuk Android dan iOS pilihan Tech in Asia Games. Kalau kamu tidak ingin ketinggalan video seperti ini lagi, jangan lupa untuk subscribe ke channel Tech in Asia Games. Kalau kamu merasakan adrenalin mengalir ketika memainkan game-game pilihan kami, jangan lupa juga ya untuk klik tombol like dan membagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai ketemu di video selanjutnya.